Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat gelar safari Ramadan di Kepulauan Seribu Sabtu lalu. Setibanya di Pulau Untung Jawa, Jarod menuju ke Masjid Al-Ihsan untuk bercengkrama dengan warga setempat. Pantainya sudah bersih, sudah mulai berubah betul. Tahun 2015 sudah ke sini, suasananya, situasinya, kondisinya masih belum bagus. Sekarang sudah mulai bagus. Anda lihat pantainya, Anda lihat airnya sudah bersih. Artinya apa? Artinya program kita selama ini untuk membersihkan kawasan Kepulauan Seribu dari sampah menunai hasil ya. Besarnya potensi wisata mendorong pembangunan infrastruktur di Pulau Untung Jawa serta pulau lain, diantaranya Pulau Tidung. Diharapkan nantinya dua pulau tersebut berhasil menjadi destinasi wisata nasional. Arkan Danu, Marcelinus Agung melaporkan untuknya.